Dua-dua ni betul. Tak payah kepala. Ali akad nikah dengan Timah macam biasa lah. Tak ada syarat cerai bila macam nikah muta'ah. Tapi lepas hari seminggu Ali telah ucap, kamu wahai Timah akan tertalak pada minggu depan. Guna hukum tak? Kira taklik ke muta'ah? Itulah yang dikatakan sebagai taklik, bukan muta'ah. Muta'ah ni aku nikahkan akan dikau. Hei Ali bin Mamak dengan Fatimah binti Osman. Nah, selama seminggu saja kemudian jadi putus dan tertalak dengan satu talak. Itu muta'ah. Faham? Betulkah lepas kiamat nanti malaikat minta agar dimatikan oleh Tuhan? Jawabnya tidak disebutkan dengan jelas dalam hadis. Yang jelasnya Allah akan mematikan semuanya sampai kepada malaikat yang mencabut nyawa, iaitu Izrail alaihissalam. Saya berkenang dengan seorang perempuan. Lepas tu saya buat istiqarah. Istiqarah tu saya nampak orang lain. Adakah saya perlu beritahu pada orang yang saya nampak, yang saya nampak dia dalam istiqarah? Adakah orang itu jodoh terbaik lagi bagi saya? Apa maksud dan keperluan ta'aruf? Baik. Dia kenang sungguh lah aku semek ni. Nak? Kenang, terkenang-kenang, tengok tiang api nampak muka semek. Nah, masih masuk kampung lagi, tengok tangga surau nampak muka semek. Anak kambing nitah macam ke semek nitah. Dah, kenang sungguh. Dia pun istikharah. Bagus dia. Dan dia tak tahu adakah jodoh semek ni baik bagi dia ataupun tidak. Kahwin boleh kahwin belaka. Bila istikharah, maka nampak ketum. Faham tak? Mektum nampak. Pelik sungguh. Tuan-tuan tu bik mektum pulak congok. Maka adikkah dia kena pergi kabar puan dia nampak lah istikharah tu. Bahawanya aku nampak mu, kena nikah dengan aku. Tak? Jawabnya tidak wajib. Neh, kena molek mainang tidur jadi mimpi gitu. Neh, sebab istikharah ni benda-benda yang kita nak buat. Nak umpamanya kita nak buka kedai. Nak buka kedai makan ataupun kedai sepepak molek. Kita tak reti. Dua-dua ni harus belaka. Kita pun istikharah. Kedai sepepak ke kedai makan, modal sama belaka 200,000. Faham? Nak buka kedai sepepak, nak kedai makan. Buka kedai sepepak, dah makan. Lepas main istikharah, nampak nak bini. Mana pulak gitu. Faham? Dia pelik gitu. Tak apa, sehat kat mu ni.